Hai guys, kembali lagi sama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue mau berburu King Salmon dan Salmon Shark guys di Alaska ya. Oke, kita beli dulu perlengkapan. Jangan lupa kita sekarang mancingnya pakai umpan guys ya. Lebih boros guys, tapi lebih cepat guys tangkap ikannya ya. Oke lah, kita udah beli 20 umpan biru. Oke, menghabiskan 800 koin. Dan ikan yang gua maksud adalah yang ini guys. Dua ini guys ya. King Salmon dan Salmon Shark. Salmon Shark itu gambarnya mirip sekali, bentukannya juga sama. 90% mirip Shredder ya guys ya. Alright, kita coba tangkap dia di Alaska. Kita langsung saja. Oke, gua sudah sampai di Alaska dan spotnya Shredder ini. Salmon Shark atau King Salmon itu di Salmon Waters ini, guys. Sangat dekat dengan pelabuhan ya. Oke. Apa gua coba mancing di sini ya? Tapi nggak ada bayangan ikan, guys. Coba kita agak ke kanan sini. Ini ada banyak gelembung ikan, guys. Oke. Apa mending di sini aja? Oke, ini di sini kayaknya agak rame guys ikannya guys. Biar nggak bosen juga gua nanti. Kita mancingnya di sini aja sambil farming juga, farming lagi. Sambil mancing-mancing ikan nambahin XP gua, naikin level guys ya. Alright, ini ikan ya still head dong. Ini kan Salmon Waters ya, wajar lah. Ini tempatnya dia guys, salmon semua guys, steelhead itu salmon kan. Right, dapat lagi, gampang guys dapatnya guys. Habis ini pasti keluar lagi anjing sama steelhead bintang 2. Oke, 70 koin itu. Oh, for real in the raw gua udah beres dapat 2 jam. Oke. Anjing, salah lempar lagi. Oke, ulangin. Alright. Wait. Anjing. Nervous hook yet. Kepencet guys. Emang biasalah ya. Terlalu bersemangat. Ikannya belum makan, bukan belum nyamber, udah gua pencet anjing. Oke, enggak ada bayangannya muncul. Sebentar. Sebentar guys. Wait for the shadow. Oke, kita cast and wait coba di sini. Oke, dapat guys. Salmon lagi enggak? Pasti salmon lagi nih, di Salmon Water soalnya. Bener anjing. Oke, berarti bener guys. Hat trick 3 kali kan. Dapat steel head mulu. Oke, gua coba yang inilah lagi satu guys. Ah. Dang it too fast, bro. Kepencet guys. Cepet mencetnya, belum dimakan. Oke, coba gua cast and wait. Keseringan gua make umpan guys mancingnya. Oke, dapat sampai ini. Sekarang gua merasa cast and drill itu sangat lama guys. Anjing, dapat chip bag. Right, coba cast and drill. Oke, ada bayangan. Right, ini kecil guys. Ikan apa ini? Check this out. Apakah ini Pacific Herring? Ah, humpback salmon. Ini murah sekali guys, di bawah 50 koin. Kalau nggak salah ya, gue lupa juga ya. Oke, coba kita mancingnya pakai umpan nanti, tapi setelah sepi ini guys, nggak ada. Kalau nggak ada bayangan ikan sama sekali. Atau gue percepat aja nanti videonya guys, biar nggak kelamaan ya. Oke, satu ikan lagi, gua balik ke harbor guys, kita jual guys. Oke, kita sambil ngecek harga guys dari salmon ini. Anjing, sockeye salmon. Oke, kalian lihat harganya guys ya, kita kembali ke harbor. Oke, kita kembali, sangat jauh ini pelabuhannya guys. Sangat dekat maksud gua. Oke, ini dia langsung saja kita balik, tapi ada kotak ini, ambil dulu.
Lumayan guys, 10 koin ya. Okay, back to harbor. Kita jual nih, kita kalian lihat ini harga-harganya guys. Biar kalian tahu guys harganya, bandingkan dengan ikan-ikan yang gua jual di video-video sebelumnya yang gua bilang mending kalian bawa pulang itu ya. Ini kalian lihat harganya. Kan di bawah 50 koin guys, bener. Anjing lah. Silver salmon mirip sama steelhead ya harganya. Oke, jual lah, cuma dapat 500 koin guys ya. Jadi itu harga dari salmon di Alaska. Pokoknya kalau yang kecilan jangan dibawa pulang. Kalian ingat-ingat itu berat-berat ikannya berapa, itu yang murah itu jangan dibawa pulang guys ya. Mending cari yang lebih mahal sedikit. Oke, kita lanjut mancing di tempat yang tadi, di Salmon Waters, untuk mencari King Salmon guys. Belum dapet ya. Oke, ini kayaknya bakalan lama perjalanan gua. Ini ada quest apa? Wait till dusk. Oke, masih quest untuk menangkap Kraken. Gua belum guys. Oke, kita mancing saja lagi di sini. Move forward guys, kita percepat aja. Alright guys, susah juga ternyata ya. Gua selama belum memakai umpan biru. Oke, bisa dapatkan di sini guys, Blue Cassette Tape. Oke. Jadi kalian yang perlu cari ini, cari di sini guys. Salmon Waters bisa didapatkan guys ya. Kayaknya semua tempat bisa dapat deh. Gua lupa juga. Oke, semenjak gua make umpan biru ini, gua jadi males mancing cast and reel guys ya. Selama gua mancing cast and reel di Alaska, gua belum pernah mendapatkan ikan rare ya guys ya. Cuma dapat spinny skate dan blue lingcod doang. Oke. Okay. Watch out. Alright, dapat. Apa ini, guys? Oke. Okay. Silver salmon lagi, bintang 1, kita buang habis ini. Di sini mancing banyak kan dapat salmon, guys, ya. Ya wajar ya, Salmon Waters ini. Masa di Salmon Waters dapatnya bukan salmon. Oke. Okay. 1 2 got you bro. Oke, okay, apa ini? Salmon lagi kah? Alright, Arctic Char. Ini lumayan guys ya harganya, kita buang ini dan ambil itu. Ini dikit lagi lah gua mancing yang lebih bagus guys. Masa kalau gua balik sekarang salmon doang gak jual guys. Tapi lumayan sih 50 koin ya. Buset dah. Salah lempar mulu gua. Ah, hilang ikannya. Aduh. Oke. Coba lagi. Nunggu bayangan. Ini dia. Right. Gacha. Oke, ini ikan kecil guys, tapi bisa jadi ini yellow iris itu guys. Oh, so guys, salmon murah guys, di bawah 50 koin ini. Udah habis beberapa umpan. Oke. Okay. Gua nggak berharap banyak guys, tapi karena di sini gua sering dapat spiny skate dan blue lingcod, gua bingung guys kalau dapat ikan kayak gini. Tarikannya di Alaska semua masih sama guys ya. Cuma di Costa Rica aja yang agak-agak guys. Ikannya pada gerak-gerak reelnya guys ya. Kalau di Alaska masih belum guys.
segera guys, kalian tangkap guys, jangan sampai nanti update ikan-ikan Alaska juga reelnya pada gerak guys, pusing kalian nyarinya. Oke. Gampang sih ini, gampang-gampang susah, kalau kalian nggak fokus ya susah nih. Alright, gue masih belum bisa nangkep hammer shark di Costa Rica ya. Oke, masih aman sih ini. Kenapa nggak kayak gini aja semua guys? Anjing, stres gue nyari ikan-ikan Costa Rica ya. Oke. Di sini gue tinggal nyari ruling cod lagi guys. Oke. Tapi new record ya, bintang 1 masih. Lumayan dapat tambahan mahkota gue guys. Dapat tambahan poin ya. Oke, kita taruh dulu guys ke bag guys. Gue udah ngira itu king salmon sebenarnya tadi, atau salmon shark. Ternyata bukan. Oke, buang humpbacknya, bukan itu, sock eye-nya gue buang. Right, masih ada 13 umpan guys ya. Kita coba lagi guys. Anjing, ini besarnya memungkinkan sih bayangannya, nggak tahu lah, coba aja guys. Alright, oke, bener guys, king salmon atau salmon shark please, come on dude. Oke. gua fokus guys, nanti lepas guys. Oke. Right. Perfect. Oke, dikit lagi guys. Nih, menjauh lagi dong. Gas. Oke. 3 kali doang ya kesempatan nariknya ya. Oke, tunggu dia sampai diam lagi. Gas. Oke, gas apaan nih? Alright, dikit lagi. Apa ini? Ikan apa ini guys? Lebih lagi perfect buat gua. Oke, gas. Anjing, ruling cod lagi guys. Goblok. Oke, gua buang silver salmonnya, gua bawa ruling codnya pulang aja langsung guys. Karena udah lumayan lah ya. Isi bag gua bisa dijual lah sekarang. Gak terlalu murah lah ya. Oke, kita kembali ke harbor. Go back guys. Kita jual-jualin sekarang ikan yang gue dapatkan. Di sini ada bintang 3 guys, yellow iris tadi. Kalian lihat harga Arctic Char-nya, bintang 1 aja 87 koin guys. Dan art mackerel bintang 1 79 86 bintang 2. Ini yang besar guys, bintang 3 guys, 103 coins ya, nggak terlalu mahal sih. Bintang 3 harusnya lebih dari itu guys ya. Dan ruling chart-nya 126 dan 123. 123 nih. Oke, gua jual aja. Sekarang kita nambahin umpan mungkin ya. Enggak lah, gua mau langsung lanjut dulu nyari salmon shark dan king salmon. Kita langsung saja ke Alaska guys. Kita pakai yang tersisa guys ya, umpannya kita pakai dulu lagi 9 itu. Siapa tahu hoki guys. Alright. Let's try to get the salmon shark and the king salmon. Alright. Kita coba di sini mungkin guys ya. Oke. Di sini enggak ada bayangan ikan guys. Coba gua cast and reel ya sampai ada bayangan muncul, janganlah. Kayaknya udah enggak ada sih di sana, enggak ada tanda-tandanya guys. Kita cari yang bagian sini mungkin guys. Sini sepi juga kah? Bagian atasnya ini agak ramai guys. Gua coba lempar ke gelembung. Oke, langsung di sambar guys. Langsung dapat ikan gua ini. Paling enggak ini salmon.
Oh, Yellow Iris Lord. Lumayan guys, dijual guys. Bintang 2, paling enggak itu 100 koin udah di tangan kita. Oke. Gagal mulu guys, gua mancingin bayangan umpan ya. Oke, ini ada ikan nganggur, gua lemparin aja. Oke, lumayan besar guys ini bayangannya. Enggak tahulah ini ikan apa. Right. 3. Belum, sabar, tangan sabar. 4. Oke. Okay. Oh. Come on. Please. King salmon atau salmon waters lah. Kok salmon waters? Salmon. King salmon atau salmon shark maksud gua. 2 ikan yang belum gua dapatkan di Alaska, guys. Guys, ini jauh kali gua nariknya, guys. Dia di hampir di ujung lingkaran tadi ya. Okay, perfect. Let's go. Do it. Come on. Okay, dikit lagi, guys. Okay. Right. Oke, okay. Ngamuknya lama kalian. 1, 2, 3. Oke, 3 kali narik doang. Langsung ngamuk lagi. Oke, 1, 2, 3. Alright, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mau apa sih ini? Alright. Dikit lagi guys, lama juga ini nariknya. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Come on, dikit lagi guys. A little bit guys. Right. Okay. What is this? Dude, it's a king salmon. Alright, gua dapat guys. Akhirnya dapat juga, gua cari-cari ini ya. Hampir dikit lagi sejam ini. Oke, okay, dapatnya king salmon. Lokasinya di sini guys, gua dapatnya guys ya. King salmon is the largest of the Pacific salmon species and also known as Chinook, spring Thai and blackmouth salmon. Oke, okay, thank you Coco for your information. Dan kita cek di sini king salmon gua bintang 1, tinggal cari salmon shark lagi satu guys ya. Mudah-mudahan dapat segera juga lah guys ya. Oke. Okay. Kita cari lagi. Baru dapat 4 ekor ikan, jangan dirilis anjing, kita taruh di akuarium dulu nanti ya. Oke, okay, kita pencet ini. Salah. Wait. Yang gua kurang banyak, guys. Oke, okay, tinggal satu doang yang belum gua dapatkan. King salmon cuma siang hari, guys ya. Dan fishing is certain might increase the chance of catching. Oke. Okay. Itu gua masih bingung, guys. Masalah 12 bulan itu. Yang hitam itu yang rame atau enggak ada, guys? Jarangnya, guys. Kayaknya sih yang hitam mungkin ramainya dia lebih gampang dicari ya. Gua bingung ngomong apa, kalian juga enggak bakalan ngerti. Alright, kita langsung saja mancing kayak tadi guys ya. Mungkin videonya akan gue percepat kalau kelamaan guys ya. Alright, kita mancing di samping perahunya NPC. Gak ngaruh juga dapet salmon sharknya guys. Oke, kita coba pakai umpan lagi guys. Alright. Ikannya muncul gak ini? Oke, ini dia guys. Oke, okay, wait for it. 1, 2, 3, 4. Oke, okay. Oh, oke. Salmon shark dong. Oke, okay, ini banyak sekali kemungkinan blue lingcod, Spanish skate, king salmon, salmon shark. Berarti susah nih guys. Banyak yang bilang susah nyari salmon shark di sini guys, tapi tetap ada kemungkinan ya kita ngetes luck kita guys, right? Pasti bisa guys. Coba aja terus guys. Oke, okay, perfect. Ini kok menjauh ikannya ya dari tadi ya.
kenapa ikannya menjauh guys? Oke, gue salah-salah, lebih perfect kayaknya tadi. Oke, fokus, ngomong mulu anjing. Perfect, perfect, come on, come on, come on. Oke, jaga aja di kiri kotak perfectnya guys ya, biar nggak kelebihan juga. Oke, oke, pas, 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 pas. Pas diem itu kalian tarik sekencang mungkin guys, sebanyak mungkin guys ya. Gua biasanya cuma 3 kali ini. Tuh, 2, 1, 2, 3, 4. Oke, bisa 4 kali. Right, right, keep it, keep it, keep it. Oke, keep it on the perfect zone guys. Keep it on the perfect. Dude, Spanish skate. Gua ketipu guys. Oke, dapatlah satu. Kita jual nanti. Oke guys, pancingan gua udah mau putus, bukan putus sih, mau patah. Udah merah guys ya, kita mancing sampai patah aja ini, patah. Broken anjing, rusak maksud gua, kok patah nih. Oke, ada bayangan creature. Gua tetap ngarep dapet creature langka di sini guys. Oke. Siapa tahu kan guys ya, nggak ada yang tahu sih. Cuma yang membuat gamenya aja yang tahu untuk saat ini. Oke, okay. Broken Road. Oke, okay, kita kembali ke Harbor guys. I hope you have some savings. Oh iya, yeah, tentunya gua punya tabungan guys ya. 15.000 doang. Oke, okay, kita kembali ke pelabuhan dan gua mau taruh King Salmon gua ke akuarium dulu guys ya. Tapi sebelum itu kita cek harganya dulu guys. Oke, beli pancingan dulu biar nggak lupa, nanti gua tiba-tiba masuk ke Alaska lagi tanpa pancingan, goblok. 200 koin hilang. Oke, 223 guys, bintang 1 King Salmonnya guys. Kita langsung ke akuarium, masukkan ini, kita mainin dulu guys. Dia King Salmon 10 kilo guys ya, 10 kilo 44 kilogram, 44. Oke, squeezy dulu. Alright, langsung taruh dan kita cek apakah langsung muncul. Biasanya sih enggak guys, kita harus reset dulu ya, balik dulu guys. Coba kita masuk lagi. Mana dia, enggak ada yang keluar guys. King Salmonnya enggak ada yang keluar, ikan-ikan rare dan epicnya enggak mau keluar. Oke, itu Arctic Char. Kayaknya emang aneh sih guys. Mata-mata ikan di akuarium game ini itu besar-besar guys. Sengaja guys ya, biar kocak mungkin guys ya. Alright, dan kita jualin ini Yellow Iris Lord. Bintang 2 ternyata 98 koin doang. Gue kira udah 100-an. Tergantung beratnya juga sih. Oke, Spanish Skate 1000 lagi. 158, dapat 566 koin doang. Oke, gak apa-apa lah. Yang penting dapat sudah satu King Salmon dan koleksi gua bertambah. Kita cek di sini. Costa Rica masih 5 gua kurang guys. Tinggal Salmon Shark saja di Alaska dan sampah juga udah lengkap ya. Tinggal ini aja. Alright guys, cara itulah yang gua lakukan untuk mencari King Salmon dan Salmon Shark, dan gua udah 64 di ranking 64 di global dan ranking 8 sekarang guys di Indo. Alright, lumayan lah. Nanti dapat medal guys ya. Alright, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Kita berburu Salmon Shark lagi. Bye guys, have a good game.